Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, pencet tombol subscribe-nya juga. Jangan lupa ya guys, like and share my channel. Selamat menonton guys. Peace. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel ini. Oke, yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like ini. Oh iya, by the way, kita hari ini gak main Growtopia dulu ya teman-teman. Kita akan membahas tentang Free Fire yang Magic Cup itu ya. Sebenarnya sih Garena itu adil kok terhadap playernya. Bukan karena Garena penipu lah, Garena PHP lah. Jadi gini lah teman-teman. Di sini saya akan ngejelasin gitu ya. Ngejelasin apakah Garena penipu, Garena PHP? Enggak. Kan persyaratan awal nih, kita menuju ke poin awal ya, poin 1. Persyaratan awalnya Garena mencantumkan 300 viewers pada saat live, bukan tayangan ulang. Jadi 300.000 viewers pada live tersebut, oke? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya sih kesalahan dari playernya. Harusnya mereka nonton bareng gitu pada jam detik yang sama. Jadi tercatat oleh YouTube itu 300.000. Oke. 300.000 viewers. Aslinya sih sudah 300 tapi tidak menonton secara bersama. Itu poin yang kedua. Jadi yang paling tertinggi adalah 140.000. Oke, lanjut ke poin ketiga. Ini gambar ini. Itu hoax, guys. Itu hoax sama sekali. Oke. Dan jika kalian ada info 300.000 like akan dapat Magic Cup, itu juga hoax.